Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari sword ninja atau katana di The Forest. Baiklah, pertama-tama kita harus mencari lokasi yak. Langsung saja kita cari lokasi yaknya agar lebih mudah untuk mencari katana sword. Sebenarnya tujuan kita ya ke lokasi ini atau ke bagian kokpit pesawat itu yang di depan saya. Tapi apabila teman-teman bingung untuk mencarinya di mana, saya akan menunjukkan bagaimana cara mudah untuk ke sini. Mungkin agak sedikit lama ya karena tempatnya lumayan jauh. Kita masih mencari lokasi ya. Sudah hampir sampai.
Waduh, pada suara zombie, kita kabur saja. Nah, kita sudah sampai di lokasi ya. Jadi, kalau teman-teman sudah berada di sini, kita akan mudah untuk mencari katana atau sword ninja. Nah, jika teman-teman sudah di sini, kalian cuman mengitari pinggir pantai ini. Jadi, jalan terus. Ikutin saja pinggir-pinggir pantainya sampai ketemu dengan kokpit pesawat tadi. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan ninja sword atau katana. Tetap ikutin pinggir-pinggir pantai ini ya, karena kalau kita lewat hutan akan susah dan akan sering tersesat karena saya belum memiliki kompas dan peta. Tetap jalan saja, ikutin saja pinggir-pinggir pantainya. Jika teman-teman melihat perbatasan yang di depan itu, tetap lurus saja, jangan sampai pergi ke kiri sana yang depan itu, jangan ke sana, tetap lurus saja. Wow, serem.
Jadi kita tidak ke sana, melainkan lurus saja kemari. Anda dapat melihat dari sana, saya lurus kemari. Lurus. Jangan sampai Anda tersesat ke sana. Kita tetap lurus saja kemari. Sebentar lagi kita akan sampai di lokasi kokpit pesawat. Di kokpit pesawat, kita dapat menemukan pistol. Nanti saya akan ambil pistol dulu sebelum mengambil katana. Tetap lurus saja. Nah, kita sudah sampai di lokasi kokpit pesawat. Kita akan mengambil pistol dulu di dalam kokpitnya. Nah, di sini teman-teman dapat mendapatkan sebuah pistol, yaitu flare gun. Langsung saja kita lanjutkan untuk mencari sword katana. Tadi kita dari sana dan kokpit di sini. Maka kita perlu jalan lurus saja ke sini. Lurus. Nah, jika teman-teman melihat batu-batu ini, lurus ke atas sini. Nanti di depan situ ada gua untuk turun ke bawah. Nah, kita sudah sampai di guanya. Jadi di sini kita dapat melihat kokpit pesawat yang tadi. Langsung saja kita masuk ke guanya untuk mengambil katana. Langsung saja kita turun. Di sini teman-teman tidak perlu takut untuk bertemu zombie, karena saya akan menjelaskan bagaimana cara gampang agar tidak bertemu zombie. Karena di gua cukup banyak zombie. Teman-teman dapat mendengar suara zombie tersebut. Kemudian naik ke sini. Nah, di sini ada dua jalan, yaitu kiri dan ke kanan. Teman-teman jangan ke kanan karena di sana banyak zombie dan monster-monster yang ngeri. Jadi kita langsung ke kiri. Kiri, ikuti saja jalannya. Terus. Ikutin saja, terus. Lurus saja. Nah, kita sudah sampai di lokasi katana. Teman-teman dapat melihat katana ini di bawah ini. Langsung saja diambil. Ya, selamat.
sudah mendapatkan katana. Di sini juga banyak duit, ya lumayan lah jadi orang kaya. Ambilnya semuanya, ada obat dan makanan juga. Banyak jam tangan di sini, jam tangan dapat teman-teman buat untuk merakit bom. Karena saya baru memulai game ini, bahan-bahan yang diperlukan belum cukup. Oh iya, saya kekurang koin karena untuk merakit bom kita membutuhkan 1 jam tangan, 1 doze, circuit board, dan uang koin 1. Nah, langsung saja gunakan katananya. Terima kasih telah menonton video saya. Like jika teman-teman suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe ya.